Setuju atau tidak sih saudara-saudara, kalau man of the match yang sebenarnya dalam pertandingan Indonesia melawan Vietnam adalah Jay Itzes. Jay Itzes saudara-saudara, mainnya keren sekali, dingin, cool, santai, relax, kelas. Itu adalah pertandingan debut pemain berusia 23 tahun, tetapi mainnya seperti, wah luar biasa saudara-saudara. Tenang sekali, kalau nggak ada Jay Itzes, saya rasa mungkin Indonesia nggak akan bisa menang. Egy memang mencetak gol saudara-saudara. Egy mencetak gol dan Marcelino tampil baik, tapi Jay Itzes luar biasa saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita obrolin, kita bacotin, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Laos, Myanmar, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya, semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi saudara-saudara. Semuanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini saudara-saudara. Bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan membahas kemenangan tim nasional Indonesia atas Vietnam saudara-saudara. Kemenangan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup F saudara-saudara yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Luar biasa saudara-saudara, Indonesia mendapatkan 3 poin setelah Egy Maulana Fikri mencetak gol kemenangan memanfaatkan lemparan ke dalam Pratama Arhan saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, meski Egy menjadi man of the match, menjadi penentu kemenangan, menjadi penentu kemenangan Indonesia, dan Marcelino Ferdinand tampil sangat mobile saudara-saudara, tetapi menurut komentator gadungan itu, pemain terbaik yang sebenarnya adalah Jay Itzes saudara-saudara. Jay Itzes luar biasa. Jay Itzes dingin sekali, main tenang, cool, dan benar-benar kelas. Dia menunjukkan kelas bahwa dia adalah pemain dari Eropa. Pemain yang masih muda saudara-saudara, itu menjalani debut saudara-saudara. Debut itu selalu tidak mudah bagi seorang pemain, apalagi bermain di depan ribuan orang dengan tekanan yang luar biasa saudara-saudara. Dan saya rasa Jay Itzes itu yang terbaik pada malam itu saudara-saudara. Setuju tidak saudara-saudara? Kalau setuju silahkan tulis di kolom komen. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, Indonesia akhirnya menang di kualifikasi Piala Dunia saudara-saudara dan kembali mengalahkan Vietnam saudara-saudara. Ini yang penting saudara-saudara. Ini yang penting karena Vietnam selama bertahun-tahun ini sombong sekali mereka, seolah-olah mereka adalah tim dari planet lain, tim dari Venus atau dari Mars, yang selalu sombong sekali lah. Dan sekarang ini Indonesia berhasil membungkam Vietnam. 2 pertandingan berturut-turut Indonesia mampu mengalahkan Vietnam dengan skor yang sama. Skor tidak masalah, yang penting menang saudara-saudara. karena kemenangan itu rasanya menyenangkan saudara. Dan ini luar biasa saudara-saudara, sebuah penampilan yang awalnya sempat membuat saya cemas saudara-saudara, sempat membuat saya khawatir karena di awal-awal, di babak pertama khususnya, Indonesia bermain tidak terlalu bagus sekali saudara-saudara. Indonesia menghadapi pertandingan melawan Vietnam ini dengan skema 3-4-3. Itu juga untuk mengantisipasi permainan Vietnam yang memang juga mengandalkan 3-4-3, 3-4-3, 3-5-2. Kombinasinya seperti itu. Sementara Indonesia mengandalkan 3-4-3 atau dengan kombinasinya 3-4-2-1. Nah, itu kombinasinya. Itu sudah. Jadi, dalam starting line up yang dimainkan, saudara-saudara, Shin Tae-yong itu langsung memberikan kesempatan debut
debut kepada dua pemain baru, pemain keturunan. Nathan Chuaon main di sektor kiri, di wingback kiri, saudara-saudara, mengisi tempatnya Pratama Alhan. Sementara Jay Itzes bermain sebagai center back di sisi kanan, mengisi tempatnya Jordi Amat dan Elkan Bagot yang cedera. Di penjaga gawang ada Muhammad Adi Satrio. Kemudian Jay Itzes bertrisula dengan Justin Hubner di kiri dan Rizky Ridho Ramadhani di tengah, yang Rizky Ridho sekaligus menjadi kapten tim nasional Indonesia pada pertandingan itu. Sementara di tengah, saudara-saudara, selain si Nathan, kemudian di tengah itu ada Marcelino dan Ivar Jenner. Di kanannya ada Jakob Sayuri, kemudian tiga penyerang depan itu ada Rafael Strike, kemudian ada Hoki Caraka, dan ada Witan Sulaiman, saudara-saudara. Sebuah formasi yang menurut saya sempat tidak berjalan di babak pertama. Saudara-saudara, di babak pertama itu tampak sekali memang tidak koordinasinya tidak bagus. Mungkin karena ada pemain-pemain baru, kemudian cara mainnya, mungkin juga strategi taktik yang diterapkan Sintayong itu memang berbeda. Biasanya saudara-saudara, kalau sudah perhatikan, memang di babak pertama itu timnya Sintayong, tim asuhan Sintayong itu bermain lambat, saudara-saudara. Lambat sekali, bahkan cenderung jelek. Tetapi di babak kedua, ketika pergantian pemain dilakukan, Egy Maulana Fikri masuk, Pratama Arhan masuk, Sandy Walsh masuk, itu benar-benar alur serangan berubah. Tampaknya ini memang strategi, saudara-saudara. Kalau saya membaca, itu memang strategi. Sengaja Sintayong membuat Indonesia tampak jelek di babak pertama supaya Vietnam itu terlena, supaya Vietnam itu lengah, supaya Vietnam itu overconfidence. Itu kan terbukti di babak pertama Vietnam itu menyerang. Mereka mengurung pertahanan Indonesia, mendominasi. Indonesia melakukan serangan balik salah-salah. Banyak melakukan kesalahan lah, umpan salah, kemudian long ball saudara-saudara di babak pertama. Itu tampaknya memang sebuah strategi, dan terbukti di babak kedua berubah total. Cara bermain Indonesia berubah total. Indonesia lebih santai, lebih berani menyerang, lebih rileks, kemudian lebih menyerang, lebih mengandalkan umpan-umpan pendek, lebih menekan, dan itu membuat Vietnam terkejut. Saudara-saudara, Vietnam terkejut, apalagi kemudian ada golnya Egy Maulana Fikri memanfaatkan lemparan ke dalam Pratama Arhan di menit ke-52 kalau nggak salah. Itu mirip gol waktu Piala Asia waktu melawan Jepang, saudara-saudara. Lemparan ke dalam juga yang kemudian pemain belakang bingung dan bola sampai di kakinya Sandy Walsh. Bedanya posisi Sandy Walsh waktu melawan Jepang di sebelah kanan, sementara golnya waktu melawan Vietnam di sini di Indonesia ini di Egy ada di kiri, di depan kiper di kiri, saudara-saudara. Dan itu adalah gol yang benar-benar membuat para pemain Vietnam langsung down, saudara-saudara. Langsung down, langsung terkejut. Mereka tidak menyangka, tidak menduga bahwa Indonesia benar-benar mengubah taktik di babak kedua dengan menyerang jauh lebih agresif dan berusaha menguasai bola, saudara. Kalau kita amati lebih detail dan lebih objektif, saudara-saudara, lebih detail, lebih objektif dan lebih mendalam, saya rasa, saudara-saudara, pemain terbaik di pertandingan Indonesia melawan Vietnam adalah Jay Itzes. Man of the match-nya itu Jay Itzes. Anda boleh setuju, boleh tidak, tetapi saya rasa Anda juga harus setuju. Saudara-saudara harus setuju lah. Jay Itzes luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Itu adalah debut. Pertandingan debut itu selalu tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah. Debut itu tidak mudah karena pemain biasanya grogi, nervous. Kemudian dia ya debut lah, apalagi dia juga baru beberapa hari, mungkin 3 hari bergabung, berlatih bersama teman-temannya. Itu koordinasi komunikasinya juga masih susah, saudara-saudara. Jadi dia masih dalam adaptasi, tetapi dia mampu bermain cukup keren menurut saya. Dingin, kemudian santai, rileks. Dia membaca permainan dengan sangat bagus. Dia mematahkan beberapa peluang Vietnam. Dia benar-benar membaca permainan itu dengan bagus. Dia tahu kemana bola itu akan berlari, sehingga ketika bola datang, sebelum masuk ke kotak penalti Indonesia, dia sudah berhasil menghentikannya jauh di luar kotak penalti, dan itu bagus. Dia juga beberapa kali ikut masuk ke dalam kotak penalti Indonesia, baik dalam sebuah tendangan sudut maupun dalam lemparan ke dalam maupun dalam open play, saudara-saudara. Ini luar biasa, ini menunjukkan bahwa kelas Jay Itzes yang sebenarnya. Dan saudara-saudara ingat, di menit-menit terakhir itu, saudara-saudara, itu benar-benar sebuah pertunjukan teknik dari
JJ Itzis yang sangat, wah keren, saudara-saudara, keren. Dia tenang sekali. Itu kalau pemain Indonesia dalam skenario, dalam skema seperti itu, dalam serangan seperti itu, counter attack seperti itu pasti akan dibuang. Bolanya akan dibuang dan pasti akan grogi. Tapi JJ Itzis tidak, saudara-saudara. Bola dikontrol, kemudian masih sempat dimainkan, saudara-saudara. Itu kan luar biasa. Luar biasa, dan ini menurut saya JJ Itzis punya prospek yang sangat bagus. Usianya baru 23. Masih muda, bermain di depan ribuan orang dan dia tenang. Dia menunjukkan bahwa dia memang layak bermain di kompetisi sebesar Italia. Walaupun di Serie B, dia itu menunjukkan dia layak bermain di Venezia, saudara-saudara. Keren, 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 keren. Jeitzes, saudara-saudara, selain Jeitzes, kombinasi Marcelino Ferdinand dengan Ivar Jenner di lini tengah itu juga luar biasa, saudara-saudara. Bagus sekali. Bagus sekali, Marcelino Ferdinand itu mobile, sangat mobile, dia bergerak kemana-mana, di kanan, di kiri, di belakang, di depan, di tengah. Dia memberikan ancaman, bermanuver, memberikan umpan, menusuk ke jantung pertahanan lawan, kemudian mendribel bola, melepaskan bola, mencegah lawan masuk ke pertahanan Indonesia. Ah, baguslah, bagus. Ah, sementara Ivar Jenner itu juga bermain tenang, bermain santai, ngotot, kemudian membaca permainan dengan sangat bagus, melakukan intercept, kemudian mencuri bola dari kaki pemain Vietnam, kemudian ya melakukan pergerakan-pergerakan yang sangat bagus. Ini dua pemain sangat kompak, saudara-saudara, sangat kompak, apalagi didukung oleh pertahanan yang menurut saya cukup bagus lah. Justin Hubner di situ cukup bagus. Justin Hubner bermain cukup bagus, kemudian Rizky Ridho sebagai kapten juga bagus lah. Dia menunjukkan kedewasaan dia walaupun usianya ya sama semua itu Rizky Ridho, tetapi luar biasa sudah sebagai kapten. Rizky Ridho juga mampu mengatur rekan-rekannya dengan baik walaupun dia hanya menjadi kapten di babak pertama. Di babak kedua kaptennya diberikan kepada Sandy Walsh yang usianya lebih senior. Yang umurnya jauh lebih senior, jauh lebih dan lebih berpengalaman. Dan Sandy Walsh juga di babak kedua juga bagus, saudara-saudara, bermain cukup bagus, cukup tenang, cukup santai. Dia juga menjadi kapten dengan sangat bagus, bertanggung jawab. Jadi permainan Indonesia khususnya di babak kedua, saudara-saudara, itu menurut saya cukup bagus. Di babak pertama ya memang seperti saya bilang tadi, itu tampaknya adalah taktik dan strategi Shin Tae-yong untuk membuat Vietnam itu terlena di babak kedua. Karena Shin Tae-yong itu biasanya begitu. Di babak pertama itu biasanya dia akan membuat akan santailah. Itu selalu begitu. Kalau Anda perhatikan, babak pertama yang pertandingan-pertandingan Indonesia era Shin Tae-yong itu selalu jelek. Nah, tetapi di babak kedua biasanya akan jauh lebih bagus. Kemenangan ini, saudara-saudara, dengan kemenangan ini otomatis Indonesia sekarang mengumpulkan 4 poin hasil dari 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Sementara di pertandingan lain, saudara-saudara, di pertandingan lain Irak itu berhasil mengalahkan Filipina 1-0 kalau nggak salah. 1-0, saudara-saudara. Irak menang, itu berarti Irak menjalani 3 pertandingan dengan 3 kemenangan atau 9 poin. 9 poin dan itu membuat mereka tetap kokoh di puncak klasemen sementara grup F. Ya, Irak wajar lah, saudara-saudara. Irak wajar. Waktu Piala Asia itu juga mereka hanya kalah kurang beruntung saja waktu melawan Jordania. Kalah kontroversial di babak berapa ya? Perempat final atau di babak 16 besar ya? Itu saja. Selebihnya Irak itu bermain bagus sekali. Mereka waktu melawan Jepang juga di Piala Asia luar biasa. Lawan Vietnam juga luar biasa. Lawan Indonesia juga bagus ya. Jadi memang wajar kalau Irak ada di puncak klasemen dengan 9 poin. Sementara Indonesia ada di posisi kedua menggeser Vietnam. Vietnam tadinya 3 poin, tetapi setelah kekalahan dari Indonesia, otomatis mereka tidak menambah poin kan. Mereka kalah 2 kali dari Indonesia dan Irak dan menang sekali dari Filipina. Sementara Filipina, saudara-saudara, Filipina itu berada di posisi ketiga dengan 1 poin. Selain itu, saudara-saudara, kemenangan atas Vietnam itu juga membuat poin Indonesia bertambah. Karena ranking Vietnam itu lebih bagus. Sementara Vietnam itu turun. Kemungkinan Indonesia peringkatnya akan naik, saudara-saudara. Naik mungkin sekitar 2 peringkat. 2 peringkat dari hasil pertandingan ini. Sebaliknya Vietnam itu bisa turun 2 atau 3 atau 4 atau 5 peringkat, saudara-saudara. Jadi ini hasil yang sangat bagus. Kemenangan yang luar biasa yang harus dirayakan. Disambut dengan bagus setidaknya hari ini. Hari ini sampai hari ini karena besok
sore apa nanti sore besok lagi para pemain itu harus kembali bersiap untuk pertandingan kedua di Maidin National Stadium hari Selasa, saudara. Indonesia harus kembali fokus, berlatih, harus kembali bersiap mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya karena ini pertandingan nanti hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 di Maidin National Stadium di Hanoi, Stadion Nasional Hanoi itu tidak akan mudah, saudara-saudara. Tidak akan mudah. Sejarah mencatat bahwa pertandingan di Vietnam itu selalu dibumbui hal-hal non teknis, hal-hal kontroversial itu sudah sering terjadi dan tidak hanya diterima oleh Indonesia. Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan sekelas Myanmar, Kamboja pun sering dikerjain di Hanoi, saudara-saudara. Sering mendapatkan kejadian kurang menyenangkan di Hanoi. Sering mendapatkan pertandingan yang tidak sportif lah. Itu sudah bukan rahasia. Saya nggak tahu ya apakah itu melibatkan wasit atau melibatkan aparat terkait perangkat pertandingan. Tetapi itu selalu saja seperti itu, saudara-saudara. Selalu saja seperti. Jadi Indonesia harus benar-benar fokus, harus bersiap untuk pertandingan di Hanoi. Bukan hanya teknik, bukan hanya taktik, bukan hanya strategi yang disiapkan, tetapi juga mental, saudara-saudara. Mentalitas itu yang jauh lebih penting untuk disiapkan, karena Hanoi ini ya brutal lah. Barbar. Bermain di Hanoi itu selalu barbar. Indonesia juga udah punya banyak pengalaman. Punya banyak pengalaman ketika kita dikerjain di situ. Hal-hal non teknis yang sebenarnya tidak perlu dan itu benar-benar mempengaruhi konsentrasi, mempengaruhi fokus para pemain, mempengaruhi cara bermain. Nah, itu yang harus dijaga. Jaga. Jadi tolong, permintaan saya ketika main di Hanoi sana nanti, ketika bertanding di pertandingan kedua melawan Vietnam, di kandangnya Vietnam, jangan mudah terpancing provokasi. Jangan mudah terlena. Jangan mudah terpancing oleh hal-hal di luar pertandingan. Fokus saja ke lapangan, fokus saja ke pertandingan, fokus saja menjalankan taktik, menjalankan strategi, menjalankan instruksi yang diberikan oleh Sintayong. Kalau saudara-saudara para pemain itu fokus ke pertandingan, saya rasa hasilnya juga akan bagus. Menang Indonesia bisa dilakukan lagi, saudara-saudara. Saudara-saudara, catat omongan saya. Kalau Indonesia berhasil, bisa bermain seperti saat babak kedua, kemarin di Jakarta, kemarin itu pada hari Kamis, kalau Indonesia bisa menunjukkan permainan seperti waktu babak kedua, saya rasa Indonesia akan bisa mendapatkan 3 poin lagi waktu bertanding menghadapi Vietnam. Walaupun sebenarnya saya lihat Vietnam itu waktu di Jakarta itu belum menampilkan pemain terbaik dia. Si Nguyen Tin Lin itu baru main di babak kedua, kemudian Quang Hai, Nguyen Quang Hai juga kemana saya nggak tahu. Kemudian pemain yang nomor 9 itu juga baru masuk di babak kedua. Jadi Vietnam tampaknya sebenarnya ini yang saya baca ya, Vietnam itu di Jakarta dia ingin defense, ingin bermain defense, ingin mencuri setidaknya 1 poin. Tetapi ketika dia melihat babak pertama Indonesia bermain kurang bagus, mereka menyerang. Nah, itu tampaknya strateginya seperti itu dan ternyata strateginya tidak berjalan dengan sempurna. Dan nanti di pertandingan melawan Vietnam di Hanoi, saudara-saudara, di Hanoi Indonesia ini saya harus katakan harus fokus dan bermain seperti waktu di babak kedua. Kalau Indonesia main seperti di babak pertama, wah pasti kalah, pasti akan menderita 2-3 gol. Karena tentu saja Vietnam punya keunggulan, supporter semangatnya akan jauh lebih bagus. Dan selama ini Vietnam juga bermain dengan penuh semangat. Tetapi kalau Indonesia mampu bermain seperti di babak kedua atau seperti waktu Piala Asia, Indonesia akan menang, saudara-saudara. Tekan terus. Jadi sejak pertahanan Vietnam ditekan, sejak menit pertama itu ditekan, selama 90 menit ditekan, karena itu akan membuat pemain Vietnam kesulitan, saudara-saudara. Dan percayalah, kita akan bisa melakukannya lagi. Kemenangan ketiga secara beruntun akan bisa dihasilkan di Hanoi, saudara-saudara. Semoga. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari timur sampai ke barat lagi, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bahas tentang kemenangan tim nasional Indonesia atas Vietnam, tentang penampilan bagus Jay Idrus,
gol Egy Maulana Fikri, performa bagus juga dari Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan maupun kiper kita Muhammad Adi Satrio, saudara-saudara, semua pemain tampil keren. Justin Hubner juga bagus. Jay Itzes apalagi. Ivar Jenner kemudian, semua saudara-saudara, semua pemain tampil luar biasa untuk menghasilkan kemenangan yang penting. Ini adalah kemenangan pertama Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Itu berarti Indonesia sekarang mengumpulkan 4 poin, dan dengan kemenangan Irak atas Filipina, saudara-saudara, berarti Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara. Irak ada di posisi pertama dengan 9 poin atau 3 kemenangan, diikuti Indonesia dengan 4 poin, kemudian Vietnam di posisi ketiga dengan 3 poin, dan Filipina di posisi terakhir dengan 1 poin. Masih ada 1 pertandingan di Hanoi di Maidin National Stadium yang seharusnya bisa diperlakukan dengan serius. Indonesia harus bisa memenangkan pertandingan itu supaya peluang lolos ke babak 16 besar, ke babak putaran kedua, saudara-saudara. Ke putaran ketiga, bukan putaran. Putaran ketiga terbuka lebih luas, saudara-saudara, karena ini pertandingan tidak mudah. Pertandingan di Hanoi selalu tidak mudah, walaupun Indonesia beberapa kali juga sempat mengimbangi Vietnam di sana atau bahkan sempat menang juga. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membanggakan, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol. Salam olahraga dan merdeka!